Luar biasa. Ya itu nanti di balik bukit itu loh sebetulnya. Nah, bukan bukit sih, gunung. Itu Gunung Gajah Mungkur. Secara administrasi masuk wilayah. Ini agak dibeli, ini enggak gunung gitu kan. Loh, ini cuma sampai sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kurangi sambal. Tetap semangat. Baik teman-teman, saat ini saya berada di depan kantor desa Kedungsono, itu sebelah sana itu. Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana saya akan mengajak teman-teman kembali mengunjungi Dukuh Kerjo, Desa Kedungsono yang terpencil. Itu loh, balik desa kantor desanya seperti itu, tapi lokasi Dukuh Kerjonya di atas gunung sana. Informasi kan ada akses jalan tembus baru program TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa atau Masuk Desa ya. Nanti kita akan cek sampai mana jalan tembusnya. Ikuti terus Fairing Vlog. Monggo. Dukuh Kerjo nggih. Riyen kan nate mriko tapi lewat Manyaran. Oke. Okay. Nah, informasi terbaru kan sudah ada jalan tembus niku nopo leres, Pak? Ngeten. Miyose budi. Miyose jane nggih lurus iki. Nggih. Anu mawon. Dadi niki lurus, Pak? Lurus. Lurus, nggih. Atusan ini rak lurus oh, lewat lagi terus. Kau sing naik Griya Tengger rak, enten belok kiri. Jangan sing lurus. Tok, mungkin pun mentok. Berarti lurus terus pokoknya buatan sah mandek mungkin pun lurus juga mereka. Oh berarti ngingosi margin ini nggih. Ah margin ini buatan sama enggo. Kira oh. Niku jembatan toh. Nggih. Ngeten terus nganan 12 oh, buatan enggo. Okay. Paling asma sih. Pulau, pulau jane nggih. Griya kula nggih lokasine mriku. Oh. Kula Pak Sabar. Pak Sabar, matur sembah nuwun. Kula Ferry saking Boyolali, Pak. Ing Boyolali. Oh, badine teng Kerjo. Mboten, iki badhe ngliput teng mriku. Oh, nggih, oh, nggih, nggih. Monggo. Hati nuwun, Pak, nggih. Nggih. Perbaikan jembatan dari sini kita ambil nganan formasinya Bapak tadi ya Pak Sabar. Dari sini kita ikut terus jalan terus dan kita ya coba kita cek ya informasinya baru setengah jalan kabar yang beredar sih sudah selesai katanya tapi kok malah berhenti ya. Luar biasa, masya Allah. Itu Gunung Gajah Mungkur ya teman-teman. Jadi lokasinya kan di atas sana di balik bukit itu. Kita ambil dokumentasi dulu. Luar biasa. Jadi lokasinya itu nanti di balik bukit itu loh sebetulnya. Nah, bukan bukit sih gunung, itu Gunung Gajah Mungkur. Secara administrasi masuk wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ya. Dulu itu saya pernah ke situ beberapa kali lewat ini kan gak tertentu, terus yang terakhirnya muter lewat Manggarai. Thank you.
Jadi ini adalah program TMMD Sengkuyung tahun 2023, yang mana ini adalah jalan tembus ke Dukuh Kerjo, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ya teman-teman, yang mana dulu itu harus memutar lewat Sanggang, kemudian Manyaran baru bisa masuk ke Dukuh Kerjo. Ini ada proyek tembus, jalan tembus, tapi kita lihat apakah emang sudah tembus betul apa belum ya. Informasinya Pak Sabar tadi baru setengah jalan, tapi kita cek aja. Kalau kita memutar lewat Sanggang, lewat Manyaran, Wonogiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam teman-teman. Kalau dari sini kan langsung akses ke sana, kalau emang sudah tembus atau belum ya. Baru tahun kemarin ya, 2023 ini. Tapi harusnya kalau udah tembus tua, sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi emang memperlancar kegiatan ekonomi warga Dukuh Kerjo yang berada di ujung wilayah Desa Kedungsono maupun wilayah Kedungsono Kecamatan Bulu yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, tepatnya di wilayah Kecamatan Manyaran. Nanjak di Gunung Rindang Gunung guys. Loh, ini cuma sampai sini ya teman-teman. Serit. Dan mungkin jalan setapak kita turun dulu aja. Jalannya cuma sampai sini. Tuh gunungnya. Coba kita harusnya tembus ke sana itu jalannya masih jauh, kalau udah dekat gitu maksud saya. Kalau udah dekat kan terus kenapa kita sepertinya Bu. Niki dereng nyambung to, Bu? Jalan ini Bu. Kulo saking Boyolali, Bu. Lah badhe tindak kerja niki kok dereng nyambung margine. Oh, nggih. Nggih, anu kayu bakar. Nggih. Griyane pundi? Kulo kinten niki mergine pun nyambung dugi kerja mereka. Oh. Dereng tau? Niki ados empreng ados. Kayu maneman Pak kok ngenten niki. Masalah. Piyambakan ta, Bu? Enggak enten tekan niki. Oh. Niki nyambung Dukuh Kerjo mboten? Nggih. Tesedak tanu tebe. Enggak, Pak. Yo kira-kira setengah jam. Oh, nggih, setengah jam ya. Oh, berarti emang harus muter, Bu, nggih. Dados emang dereng nyambung nggih akses margine niki, Bu, nggih. Iki mriko. Harusnya mriko nggih. Nggih, mriko. Oh, nggih. Paring asma sinten, Bu? Dalem. Paring asma sinten jenengan? Sinten. Panjenengan asma sinten? Kula. Ibu sinten? Bu Jiem. Bu Jiem, matur nuwun. Ternyata memang belum nyambung nih, teman-teman. Kita sudah sampai sini, berada di balik gunung ini, Gunung Kacamukur. Kemarin atau pokok kemarin ya, dulu ya pernah ke situ juga, cuman jantungin memastikan kondisi akses
jalan tembus program TMMD ini ternyata belum tembus semua sampai sini. Jadi mungkin next time ya, karena Dukuh Kerja itu berada di balik gunung ini. Harus sana itu melewati Manyaran teman-teman, jadi muter lumayan jauh ya, perkiraan kalau dari balai desa itu 1 jam. Jadi mungkin next time kita lanjutkan. Terima kasih sudah mengikuti Fairing Vlog. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati undur. Hati-hati ya mas. Ji. Matur nuwun, sehat tak keluargane. Amin, matur nuwun ji. Kan belmen tak bunjuk dengan bu. Pun parang bu nggih. Jalannya ekstrim bos, bos. Amit derek langkung pak. Ternyata derek tembus nggih merdine. Kasih tebih nek nggih mlampah pak. Walah nggih nggih. Amit derek langkung nggih. Oh, jok, oh lagi.